Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya. Ini kita lanjutin tiang yang kemarin, karena kemarin nggak kelar, saya udah kesorean. Jadi ini kita udah pasang bata ringan ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan pengamprotan dulu. Masalahnya bata ringan ini harus benar dikamprot dengan adukan encer, dan setelah dikamprot, setelah kering, baru kita melakukan pemplesteran. Tujuannya agar plesteran tidak copot, makanya kita harus tambah dulu nih, seperti ini nih. Sebelum memulai video ini, supaya Anda gratis mendapatkan informasi ilmu tentang bangunan, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Gratis, 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 tidak ada ruginya Anda mendukung channel ini. Selamat menikmati. Nah, ini udah selesai nih pengamprotan bata ringan. Udah selesai semua sampai atas. Ini udah nggak terlihat bata ringannya. Nanti kita tinggal melakukan pemplesteran, jadi enak, dia langsung kenceng. Gitu. Ini gampang banget nih ngerjainnya. Ini kita tunggu kering dulu, jangan langsung diplester. Tungguin sampai kering dulu kamprotan ini, barulah kita melakukan pemplesteran. Dan untuk memplesteran tiang ini harus diukur dan dilot biar rapi. Tujuannya nanti apabila kita akan memasang keramik atau batu alam, jadi enak tinggal ikutin ya. Simak terus video ini sampai selesai biar Anda paham, biar Anda mengerti. Oke, langsung saja kita melakukan pemplesteran tiang ini. Ini kamprotannya udah kering, ini udah satu hari kita tunggu. Jadi hari ini kita akan memplester tiang ini. Kalau dia belum kering, pasti dia akan copot. Makanya kita nunggu agar kamprotan ini benar-benar kering. Caranya kita lot papan ini, defect atau papan yang lurus. Lebar tiang ini saya udah ukur dari plesteran yang lama. Ini lebarnya 30 dan sininya 30, jadi kita ukur 30 persegi semua tiang ini. Langsung saja kita akan plester.
tahap yang kedua, ini udah rapi yang depannya. Sekarang kita meter ini tinggal diikutin aja. Biasa ukurannya sama 30 cm. Ini saya udah pasang, ini saya udah load dan saya ukur. Lalu kita tinggal memasangkan seperti ini. Ya, masih dilanjut kawan-kawan semua. Ini tinggal sebelah lagi nih, ini hampir kelar, tinggal sebelah ini. Langsung saja kita pasang papan dan kita ukur seukuran lebar tiang ini biar sama. Nah, ini udah selesai nih pengamprotan bata ringan. Atas ini udah nggak terlihat bata ringannya. Nanti kita tinggal melakukan pemeleseran, jadi enak, ini langsung kenceng, ini gampang banget ngerjainnya. Sampai kering dulu kan, kita melakukan pemeteran. Dan untuk pemeteran tiang ini harus diukur dan dibuat biar rapi. Sebenarnya nanti apabila kita akan memasang keramik atau alam, jadi enak tinggal ikutinnya. Simak terus video ini sampai selesai biar Anda paham, biar Anda mengerti. Seperti biasa teman-teman semua, di sini saya udah ukur dengan ukuran 30 cm. Lalu kita load menggunakan load ini. Ini harus wajib banget kita load agar lurus dan sama besarnya.
Nah, ini dia rekan-rekan hasilnya. Ini udah jadi. Ini udah terlihat kokoh, besar. Rekan-rekan, kerjaan cara membesarkan tiang yang kurang gede coraknya seperti tadi. Ini gampang sekali, ini cara termudah. Kita tinggal memasangkan bata ringan lalu kita plester, maka hasilnya seperti ini. Sukses terus buat anak bangunan dimana saja berada, dan jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik subscribe dan like and share. Semoga teknik pembesaran tiang cor ini bisa bermanfaat buat kita semua. Apabila kata-kata saya ada yang kurang tersusun, saya mohon maaf dan kurang jelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.